Fahmi Reza tidak asing lagi sebagai aktivis di tanah air Malaysia. Beliau terkenal dengan videonya 10 tahun sebelum merdeka dan public lecture-nya Puasa Siswa. Saya berkenalan dengan Fahmi semasa protes Occupy Dataran pada tahun 2011. Di situlah saya lihat dengan mata saya bagaimana beliau menghasilkan poster-poster dengan tangannya sendiri. Tanpa pertolongan komputer, dia melukis poster dan banner secara freehand. Pada hari ini, saya mengunjungi pameran pertamanya di Five Arts Center, Taman Tun Dr. Ismail KL. Dia mencerita cara-cara dia menghasilkan karya-karyanya 12 tahun dahulu. Hampir kesemua poster-poster awalnya adalah dalam black and white. Selepas Facebook menjadi popular, poster karyaannya dihasilkan dalam komputer dan diupload ke Facebook dan laman web. Masa itu, poster-posternya menjadi sungguh berwarna-warni. Pada pandangan saya, Fahmi pandai mengubah poster yang berimpak. Dia menggunakan apa media sahaja untuk menyampai mesejnya. Pada masa sekarang, Fahmi tidak menjual poster-poster karyaan beliau, tetapi mana tahu, mungkin desakan orang ramai akan mengubah fikirannya.